Selamat datang di Charis Sport. Berikut adalah hasil dan jadwal Madrid Spain Master 2023 babak 32 besar hari kedua, Rabu 29 Maret 2023, update pukul 9 malam. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charis Sport. Terima kasih. Di pertandingan pertama dari sektor ganda campuran Indonesia Zakaria Josianu Sumanti, Hediana Juli Marbella harus terhenti langkahnya di babak pertama di tangan pasangan Denmark Mathias Christensen Alejandra Bohe lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-6. Ganda putra India Sarvitat Rani Reddy Siraksethi harus memutuskan retired karena mengalami cedera sehingga pasangan dari Jepang Ayato Endo Yuta Takei melaju babak 16 besar. Ganda putri juara Swiss Open 2023, Rena Miura Ayako Sakuramoto dari Jepang melaju babak 16 besar setelah mengalahkan dari pasangan dari India Teresa Jolly Gayatri Gopichan Pulela lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-16. Ganda putra Jerman Jerny Gies Jan Colin Volker mengalami cedera dan memutuskan retired, sehingga pasangan dari Cina Ren Xianyu Tanqian melaju babak 16 besar. Tunggal putra unggulan pertama asal Jepang Kenta Nishimoto melaju babak 16 besar setelah mengalahkan tunggal putra Cina Taipei Chia Hole lewat pertarungan 3 game, 21-11, 23-25, 21-18. Tunggal putri Kanada Michelle Lee harus terhenti langkahnya di babak pertama di tangan tunggal putri India Akaris Kasyap lewat pertarungan 3 game, 12-21, 21-15, 21-18. Ganda campuran Thailand Dechapol Paranao Sapsire Teratanachai melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Cina Taipei Chen Xin Yuan Yan Chun Tun lewat pertarungan 2 game 21-9, 21-11. Ganda campuran unggulan Malaysia Goh Son Fat Lee Seven Jamie harus terhenti langkahnya di babak pertama di tangan pasangan Cina Taipei Chan Kon Chi Lee Chin Chen lewat pertarungan 2 game 21-19, 21-10. Tunggal putra India Kidambi Srikant melaju babak 16 besar setelah mengalahkan tunggal putra asal Thailand Sitikom Tamasin lewat pertarungan 3 game 21-11, 25-27, 23-21. Tunggal putri Amerika Wen Zhang melaju babak 16 besar setelah mengalahkan tunggal putri asal Jepang Rigo Gunchi yang menyatakan mundur karena mengalami cedera pada saat set ketiga 21-11, 19-21, 12-15. Ganda campuran Thailand Supak Jongkoh Supasira Pai Sampran melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Cina He Jingting Duyu lewat pertarungan 3 game 21-14, 17-21, 21-18. Ganda campuran Indonesia Rehan Noval Kusarianto Lisa Ayu Kusumawati melaju babak 16 besar setelah mengalahkan pasangan dari Cina Taipei Yang Poswan Hu Lingpang lewat pertarungan 2 game 21-18, 21-17. Ganda campuran Indonesia lainnya Praven Jordan Melati Deva Oktavianti melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia Chan Penson Cheh Yesi lewat pertarungan 2 game 21-18, 21-19. Tunggal putri unggulan Indonesia Gregoria Mariska Tunjung melaju babak 16 besar setelah mengalahkan tunggal putri asal Skotlandia Christy Gilmore lewat pertarungan 2 game 21-19, 21-12. Berikut adalah jadwal selanjutnya untuk wakil Indonesia dari sektor ganda campuran Adnan Maulana Nita Violena Marwah. Pada saat berita ini diturunkan, masih bertanding melawan Marcus Ellis dan Lauren Smith. Head to head 0-0. Ganda campuran Akbar Bintang Cahyono Marcelia Gisa Islami akan menghadapi pasangan dari Denmark Jesper Toft Clara Gravensen. Head to head 0-0. Pertandingan akan digelar kurang lebih pukul 11 malam. Masih di ganda campuran, pertandingan pada pukul 12 malam. Amri Sahnawi, Winnie Oktaviana Kando akan menghadapi pasangan dari Thailand head-to-head 0-0.
Dari sektor tunggal putri pukul 1 dini hari, Putri Kusuma Wardani akan menghadapi tunggal putri asal Belgia, Lainetan. Head-to-head 2-0 untuk keunggulan Putri KW. Di partai terakhir dari sektor tunggal putra pukul 2 dini hari, Christian Adinata akan menghadapi tunggal putra asal Malaysia, Cham Jun Wei. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan Adinata. Itu adalah hasil update Madrid Spain Master 2023. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Carisport. Terima kasih.